katanya Mas Dini udah siap-siap nih mau berangkat konten. Yuk kita lihat kawan. Wah, ternyata masih tidur. Katanya udah mandi, udah siap-siap tinggal berangkat. Ternyata masih molor kawan. Duh, Bang. Woi. Woi. Idi, katanya udah mandi, udah siap-siap tinggal berangkat. Ternyata masih molor. Ayo, katanya mau ngonten. Mana ini? Ke PGE. Ini tuh bulu keteknya tutupin banget. Baik. Oke. Udah meh. Siji loro telu. Oke, balik lagi di channel Dani Anggoro. Kita mau ke mana meh? PGE. Mau ke PGE Bos. All Shop di Kota Tegal. Kalian-kalian yang belum tahu tetap pantengin di channel Dani Anggoro, enggak usah di skip-skip biar kamu enggak kesasar. Jadi kamu enggak dapat alamat palsu kayak Ayu Ting Ting. Oke, kawan. Bye. Setelah kita tadi jalan-jalan kasih tahu rute mau ke PKE,
akhirnya kita udah sampai di PGE. Tuh kawan, berhubung ownernya belum datang, kita mau kupas tanya-tanya dulu sama yang jaga parkir di PGE. Oke kawan, let's go kawan. Nih anaknya. Dengan Mas siapa? Mas Rafli. Mas Rafli, asli orang sini? Asli orang sini, Mas. Gimana? Rame? Alhamdulillah rame, Mas. Opening dari tanggal berapa itu? Dari tanggal 1. Tanggal 1 kemarin ya? Iya. Ini Mas Rafli rumahnya di mana? Sebelah. Oh, sekitaran PGE ya? Iya. Gimana pendapat Mas Rafli tentang PGE, adanya PGE di sini gimana? Enggak. Ya lumayan buat anuin sekolah. Oh, buat bayar sekolah kawan. Jadi kalau kalian mau ke sini ketemu Mas Rafli. Ini Mas Rafli cari uang buat bayar sekolah kawan. Oke kawan. Ya kawan, kita masuk kawan. Yuk, let's go. Sendal di bawah 1 juta harus dilepas ya. Aneh perkembangannya barang pindah nang kene. Alhamdulillah penjualannya semakin mantap ya, karena mungkin karena store-nya sudah bertambah besar, jadi kan semakin banyak. Ya, semakin banyak, semakin laris. Alhamdulillah. Terus enggak sistemnya gimana? Maksudnya katanya ada website ya, yang itu. Iya, ini website-nya itu udah terkendala jadi lagi. Jadi, oh, terkendala. Insya Allah minggu depan udah bisa ya. Jangan lupa kalian cek website kita ya di pgeofficial.com. Itu dari kapan mulainya? Insya Allah minggu depan sekitar tanggal, kalau maksimalnya itu tanggal 1 Juli ya. Tanggal 1 Juli aja tanggal 28 udah bisa diakses. Oke, itu tadi di mana? Di websitenya? pgeofficial.com. Oke, supaya kalian kunjungi websitenya ya. Terus kalau masalah nih, kalau saya nih kan di Selawi nih katakan ya kan. Terus aku nggak bisa datang langsung. Itu bisa kirim atau gimana? Ya, jadi di website itu bisa kalian bisa diakses. Kalau kalian nggak bisa datang ke store-nya langsung, kalian bisa akses aja melalui website itu dan bisa langsung dikirim. Tuh kan, jadi insya Allah juga kita di website itu bisa diakses melalui kayak skip barang dulu juga bisa. Tapi itu lagi diusahakan sih, belum tahu itu bisa beneran atau itu. Tapi mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan bisa, soalnya kita pengennya sih bisa kayak gitu. Nah, jadi kan mempermudah. Bisa skip barang tapi maksimal satu hari skip. Satu hari skip tuh, itu minimal pemesanan barang itu. Enggak ada minimal maksimal. Itu kan jadi mempermudah satu hari kan aja ya. Mempermudah kalau kalian lagi sibuk lagi apa tapi pengen belanja, kita siapin. Jadi kalian kalau kesini pasti kedapatan barang yang kalian pengen. Oke, tuh barang-barangnya juga nih stok-stok ini baru ya. Ini lagi banyak data. Barang datang. Jadi kita lagi didata dulu ya. Nah, ini juga banyak ini nih mulai jualan daster di posir-posir ecer. Itu banyak banget, motifnya juga cantik-cantik. Dari harga berapa ini? Kalau seperti ini nih. Ini sekitar harga 35.000an aja. Tuh, murah banget tuh. Ini beda sih dari yang lain, soalnya itu bahannya emang benar-benar pakai bahan katun rayon Jepang. Adem ya? Adem banget. Kalau saya yang pakai gimana? Lucu. Gitu nih. 35.000. Kalian kalau 35.000 mahal itu berarti kebangetan. Kamu kalau jahit sendiri itu sampai cantik kamu keriting pun gak bakalan jadi seperti ini kawan. Ini dari model itu kan ada bedanya sih tuh. Ini buat tangan yang pro kayak gini dan ini yang polos ya. Tuh jadi buat tidur kan adem. Oke, datang di Jalan Pong Baru Gang 7. Nih, liatin. Ya. Ini yang besar itemnya di store.
ini namanya Ambalashush, harganya ini sekitar 35 ribuan aja. 35 guys, serba 35. Bukan guys ya, kawan ya, kawan. Sahabat aja sahabat. Kalau ini sahabat, nanti kapan-kapan katanya mau bikin YouTube nih doain ya, ya, kan ya. Namanya YouTube-nya jadi apa ya? Masalah apa ya? Masalah makan-makan. Siap ya. Bersama Dani Kumplang. Iya, biar saya gemuk sama seperti ini. Enggak apa-apa lah. Ada juga sedang kayak gini sama sekitar 30.000. Tuh, 30.000, Bray. Sendal 30.000. Tuh. Bisa-bisa juga warnanya di pos rotasi itu. Itu apa? Kerudung ya? Kerudung lengkap banget. Ini square alis. Kalau kalian mau banyak cari yang square Bella juga, kita banyak banget warna-warnanya. Max Mara juga ada. Pokoknya lengkap banget di store. Kalian bisa langsung di store aja. Tuh, kalau yang cewek-cewek bisa langsung tuh ke sini sama Mbak Diana. Nanti ikutin kita ya kalau kita lagi ada proses photoshoot, karena banyak banget kan yang kepoin di belakang layarnya dari hasil foto posisi aja. Iya, ntar ada kapan ya? Ada belakang layarnya. Belakang layar. Jadi kalian nggak menilai, nggak melihat langsung udah jadinya. Nih prosesnya, itu. Prosesnya juga ada loh. Nanti kita bikin vlog kan? Iya. Oh, oke, seru-seruan. Kalau kita punya waktu banyak. Siap. Oke, apa lagi yang baru, barang-barang baru? Sebenarnya ini banyak barang baru juga sih di sini, cuma belum dibongkar. Tuh masih banyak, tapi nantilah, kasihan kamu capek kayaknya liatnya. Iya, soalnya baru pulang juga ya. Oke, jadi begitu saja barang-barangnya. Tungguin vlog kita. Oke. Di belakang layar photoshoot. Oke, kita lihat di depan. Ya. Ada apa aja? Kawan, kita udah tadi keliling-keliling, udah memutar-mutari jalan biar sampai ke PKE, dan kalian udah tahu stok-stok barunya yang udah datang, dan sekarang kita mau pulang, saatnya kita pulang kawan. Tuh kawan, tuh banyak kan yang beli. Kalian yang belum beli bisa datang langsung kawan.